Kalau soal kepala suku, itu urusan nanti. Kalau perlu, kita hadapin dia bersama-sama. Sudah, aku setuju. Tapi bagaimana dengan Unang dan Odai? Aku setuju. Aku juga. Ya sudah, Kek. Sekarang kakek tidak usah capek lagi untuk mencari obat itu. Karena burung yang kakek cari ada pada kami. Apa benar, Nak? Iya, Kek. Dan ya, sekarang kami ingin memberikannya kepada kakek. Terima kasih, Nak. Kakek sangat terima kasih. Ini benar-benar pertanda baik. Semoga saja kedatangan anak itu membawa keberkahan bagi Pajajaran. Amin. Aku yakin sekarang Raka Prabu Siliwangi dan Raka Subanglarang, mereka sangat bahagia. Aku terlambat. Tampaknya berita ini sudah tersebar ke seluruh istana. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku dengar di istana mau ada pesta syukuran besar-besaran, kan? Pesta syukuran apa, Pak? Yang pertama, syukuran atas kesembuhannya Gusti Prabu Siliwangi. Yang kedua, syukuran atas kehamilan Gusti Ratu Subanglarang. Wah, kalau begitu saya selaku kaula juga ikut merasa senang, Pak. Kang. Iya, betul. Iya. Siapa yang bilang anak itu adalah anak Gusti Prabu Siliwangi? Jangan sembarangan bicara kamu. Kamu teh sahaya. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Aku warga kampung sebelah di sana. Aku baru saja lewat di sana dan mendengar pembicaraan para prajurit. Memangnya prajurit bicara apa? Anak itu adalah bukan anak Gusti Prabu Siliwangi. Kamu jangan bicara sembarangan. Gusti Ratu Subanglarang itu wanita baik-baik dan terhormat. Tidak mungkin dia berselingkuh. Gusti Ratu Subanglarang pergi meninggalkan istana dengan waktu yang lama karena diculik oleh Prabu Parangpang, Raja Siluman itu. Lantas, kapan Gusti Ratu Subanglarang melakukan hubungan dengan Prabu Siliwangi? Gusti Ratu Subanglarang itu melayani Prabu Parangpang itu karena terpaksa. Itu tetap tidak bisa dibenarkan, Kang. Biar bagaimanapun, seorang istri harus bisa mempertahankan kehormatannya. Iya, benar juga, Kang. Apalagi dia istri seorang raja. Iya, benar, betul, Kang. Betul. Betul, Kang. Ini benar-benar mencemarkan nama baik Pajajaran. Dan bukan itu saja, ini dapat berakibat buruk pada kita semua, seluruh Pajajaran. Iya, Kang. Benar. Ini tidak bisa dibiarkan, Kang. Benar, Kang. Benar. Benar, Kang. Benar. Ah, yang benar, Kang. Kalau bicara, betul, Kang. Tadi saya dengar pas saya lagi patroli. Dan kamu tahu tidak, orang-orang kampung sedang ramai membicarakan ini. Ini benar-benar keterlaluan. Tapi saya pikir alasannya masuk akal. Karena Gusti Ratu sudah berbulan-bulan ditawan oleh Gusti Parangpang. Akang! Akang sih kalau ngomong jangan macam-macam, jangan sembarangan atuh kalau ngomong. Ini batik, itu teh saya ngedenger langsung dari orang Ipah, Mungil. Akang, itu teh tidak mungkin. Nyi Ratu Subanglarang teh orang yang soleha, tidak mungkin seperti itu. Saya teh berani menaruhkan diri saya. Ya, saya teh tahu kalau Gusti Ratu teh orang yang soleha, orang baik. Berita ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku sangat mengenal Gusti Ratu Subanglarang. Benar. Gusti Ratu adalah orang yang sangat menjaga kehormatannya. Bahkan dia rela mati untuk menjaga kehormatannya. Benar sekali itu, Nyai. Tapi bagaimana kalau nyawa putrinya yang sedang diancam? Tidak. Aku tetap tidak percaya. Ya. Aku pun tidak percaya. Kalau sampai Gusti Ratu melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Ini sangat membingungkan. Lalu,
Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah ini sangat pribadi sekali. Kita tidak mungkin menanyakan ini kepada Gusti Prabu Siliwangi. Yang bisa kita lakukan hanya menunggu perintah Gusti Prabu. Ini benar-benar fitnah yang keji. Pasti ini sengaja disebarkan oleh musuh-musuh kita. Benar, Rai. Kita harus laporkan hal ini kepada Ayahanda Prabu. Iya, Raka. Nimas. Nimas, kenapa? Raka, Rai, aku telah mendengar para prajurit sedang membicarakan tentang Ibunda Ratu. Jadi, Kakak Satang sudah mendengarnya juga? Kalian juga sudah mendengarnya? Iya. Iya. Kami tidak percaya. Ini fitnah yang keji. Iya, benar, Raka Walang. Aku juga tidak percaya ini. Dinda Subanglarang mengandung. Bagaimana bisa? Dewa Agung. Hati kecil hamba berkata bahwa anak yang dikandung Subanglarang bukan anak hamba. Haruskah hamba menerawang anak siapa yang sebenarnya dikandung oleh Dinda Subanglarang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jagat Dewa Batara. Apa yang terjadi ini? Ini bukan kejadian alam biasa. Benar sih. Ini kekuatan yang sangat hebat yang hanya dimiliki oleh Gusti Prabu Siliwangi. Astagfirullahaladzim. Kenapa Gusti Prabu Siliwangi begitu gusar dan marah sehingga mengelampiaskan kemarahannya kepada bumi? Masya Allah, sepertinya ada yang membuat gundah Gusti Prabu. Semoga saja kemarahan beliau segera reda. Sebaiknya kita semua membantu dengan doa. Semoga Gusti Prabu Siliwangi diberi kekuatan untuk menghadapi semua godaan dan cobaan ini. Benar, Kiai. Astagfirullahaladzim. Tidak. Aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melakukannya. Aku tidak mungkin menyalahi takdir langit. Sang Hyang Wi. Sang Hyang Agung. Apa yang harus hamba lakukan? Apa yang harus hamba lakukan? Rasakan kamu, Siliwangi. Sia-sia saja kamu meluapkan amarahmu pada bumi. Rencana kita berhasil, Nyai Ratu. Siliwangi. Berhasil kita bohongi. Benar, Prabu Parangpa.
Dia tidak pernah menyangka kalau kandungan Subang Larang adalah telur. Dia begitu mudah tertipu. Dan ini sangat menyakitkan untuk...